Beginilah kondisi lahan pertanian di lereng Gunung Slamet di Desa Gambuhan, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Senin pagi. Sejumlah jenis tanaman seperti singkong, jagung, jeruk, dan cabai rusak akibat diserang kawanan monyet dan babi hutan. Serangan kawanan hewan liar ini biasanya terjadi pada pagi dan sore dan sudah berlangsung setengah tahun terakhir. Petani menduga monyet dan babi hutan ini turun gunung lantaran kehabisan makanan. Meski sudah diusir, kawanan hewan liar itu kembali datang setelah para petani meninggalkan lahan. Bahkan beberapa petani terpaksa memanen jagung lebih awal karena takut tanaman habis belum dipanen. Petani berharap pemerintah membantu agar kawanan monyet dan juga babi hutan tidak kembali menyerang lahan pertanian. Segala tanaman, Mas. Apa aja misalnya, Mas? Ya, misalnya kayak jenis singkong, apa dari jagung, pisang, itu diserang semua, Mas. Untuk ngatasinya kita juga belum tahu, Mas. Belum ya? Iya, belum tahu. Karena sudah diburu sama warga.